Untuk soal ini kan barisan aritmatik. Maka kalau barisan aritmatika ini 4 P 20, pertanyaan saya simpel. Selisih dari 4 dan 20 itu berapa, Dek? 16. 16. 16 dibagi 2? 16 bagi 2, 8. 8. Berarti bedanya 8. Berarti ini plus 8 plus 8. Berarti 4 tambah 8 berapa? 12. 4, 12. 12, 20, dan seterusnya. Pernyataan pertama, coba. Setiap suku barisan positif. Benar apa salah? Benar. 4, 12, 20, dan seterusnya. Jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 8. Coba. 4 tambah 12 habis dibagi 8 apa tidak? 4 tambah 12 berapa? 16. 16 habis dibagi ini? Iya. Delapan. Coba kalau 12 tambah 20 berapa? 32. Habis dibagi 8? 32 bisa dibagi dengan 8? Iya. Oke, berarti iya. Dari sini sudah benar. Maka 2 juga benar. Pertanyaannya muncul, 100 bukan suku barisan. Kita cek. A-nya berapa? A-nya 4, B-nya 8, UN-nya 100. Kita cek. Apakah 100 itu bukan apa? Iya, kita cek. Maka di situ kan A plus N min 1 kalikan B sama dengan 100. A-nya 4, N min 1, B-nya 8 sama dengan 100. Jadi 4 plus 8, N min 8 sama dengan 100. Berarti 8N min 4 sama dengan 100. 8N sama dengan 104. Oke. N sama dengan 104 bagi 8. 108, 104 bagi 8 berapa, Dek? 13. 13. Bisa dibagi ya? Berarti ini kan bisa kita simpulkan N sama dengan 13. Berarti 100 itu merupakan suku. Karena N-nya itu bilangan bulat. Maka ini 100 itu berarti suku dari barisan tersebut. Berarti kalau bukan berarti salah. Karena 100 merupakan sukunya. Berarti 100 itu suku barisan. Kalau bukan suku berarti salah. Berarti nomor 3 salah. Kemudian pertanyaannya naik lagi. Terdapat dua suku barisan dengan selisih 20. Ada enggak selisih 20-nya? Enggak mungkin ada lah. Enggak. 4 sama ini 8 ini kan enggak mungkin. Mas pasti kelipatan berapa? Kelipatan 8. Maka ini salah. Berarti ada berapa? Yang benar? 2. 2. Alhamdulillah. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas?